Jadi begini, awalnya sekitar pukul 16.30 ya, dari kelurahan itu Linmas melaporkan kepada salah satu personel kita bahwa ada sebuah tas berwarna merah ya, itu tergantung di pagar pintu kelurahan tas itu. Nah, sudah ditanyakan kepada seluruh pegawai karena di saat itu jam pulang, pegawai juga mengakui tidak ada yang punya. Nah, melihat demikian, ditanyakan oleh Limas itu kepada masyarakat di samping kantor kelurahan, itu juga tidak ada yang mengakui. Nah, kemudian dari Limas itu menggunakan kayu sepanjang 6 meter menurunkan tas itu, diturunkan. Terus sempat terlihat ada tulisan CO2 monosida, CO2 dioksida, bahan berbahaya. Dan kalau tidak salah tulisannya bahan berbahaya untuk pernapasan, dan salah seperti itu. Ya. Melihat demikian, ya dikhawatirkan karena ada apa-apa. Setelah itu dilaporkanlah kepada anggota kita. Nah, pukul 17.15 anggota kita datang ke sana melihat, kemudian saya koordinasi ke Polrestabes untuk meminta bantuan untuk penanganan ada tas yang diduga ini sepertinya ada bahan-bahan kimia. Kemudian dihubungkan oleh ke Gegana. Nah, sekitar pukul 19 tim dari Gegana datang ya. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP ya. Semua sudah steril sesuai dengan parameter. Di situ juga jauh dari masyarakat. Kemudian melaksanakan tugasnya dan dilihat, dicek dengan alatnya, rupanya di situ tidak terdapat kabel, tidak terdapat kabel atau tidak ada gas, akhirnya barang itu bisa dibawa, diamankan. Oke, baik. Untuk tim Gegana sendiri, mobil yang dikerahkan berapa unit dan? Ada dua unit, kebetulan ada dua tim. Yang satu tim J-Bom namanya, ya penjinak bom. Yang satu lagi KBR. KBR ini kimia, biologi, radiologi. Memang ahlinya di bidangnya, gitu. Dan setelah diperiksa apa nih? Atas ini. Setelah dicek di tas, kemudian dibuka, itu ada isi selang gas. Tahu kan gas yang buat LPG, ya. LPG. Selang gas dengan alat menutup dan membukanya itu regulator. Ada dua regulator. Terus ada satu kitab atau buku yang bertulisan Arab, dan ada satu masker medis berwarna hijau, itu isinya. Dan kalau dari keterangan para saksi yang diperiksa itu, apakah memang ada unsur kesengajaan orang yang meletakkan tas tersebut atau bagaimana? Ya, sampai saat ini karena kejadiannya baru, kita belum memeriksa ya, hanya berupa keterangan lisan saja pada saat di TKP. Yang bersangkutan menyampaikan memang bersangkutan tidak melihat apa-apa ya. Yang bersangkutan hanya melihat keberadaan tas itu berada di cantolan pagar kelurahan. Nah, namun karena tidak ada yang mengakui dari pegawai kelurahan, makanya yang bersangkutan melaporkan ke Polsek Tambak Sari. Gitu.